Sekarang aku mau lanjut lagi untuk mereview sebuah kaset pita. Kali ini yang akan aku review adalah album dari Poppy Mercury yang berjudul 18 The Best of Poppy Mercury. Sesuai dengan judul albumnya, 18 The Best of artinya album ini berisi 18 lagu yang dulu populer banget pada tahun 90-an yang diambil dari album-album Poppy Mercury sebelumnya. Jadi ini tuh album kompilasi ya, tapi berisi lagu-lagu hits. Album ini dirilis oleh label Akurama Record. Akurama Record ini merupakan label musik yang menaungi Poppy Mercury saat rekaman ya. Seperti ini albumnya, keren. Nah, seperti ini kaset pitanya nih, masih bagus banget. Ini covernya. Covernya sih nggak terlalu panjang dan nggak terlalu pendek sih, sedang-sedang saja ya. Dan yang aku sukai lagi adalah selain art desainnya, cover ini juga kertasnya cukup bagus. Kertasnya tebal dan seperti kayak ada lapisan plastiknya gitu. Jadi nggak mudah lecek. Keren. Artinya si label ini emang benar-benar niat membuat album kaset ini karena sampai sedemikian rupa mendesain album ini covernya. Ini kok Poppy Mercury sambil melihat apa ya, pandangannya tajam banget. Album ini dirilis pada tahun berapa ya, tahun 2004 mungkin ya, atau mungkin 2005. Di sini nggak ada tanggalnya sih. Waktu itu harga kaset ini harganya Rp17.000. Berarti benar ya. Kaset ini dirilis pada tahun 2000-an. Karena pada tahun 90-an harga kaset pita itu rata-rata kebanyakan tuh masih di bawah Rp10.000. Ya paling mentok ya paling Rp5.000 atau Rp6.000. Tapi kalau sudah di atas 7 apa kalau sudah di atas Rp10.000 berarti dirilis pada tahun 2000-an. Enggak tahulah 2000 berapa, enggak tahu. Di sini enggak ada keterangan tahunnya. Cover belakangnya kosong ya. Cuma putih, enggak ada tulisan lirik lagunya. Album ini totalnya ada 18 lagu. Masing-masing CD A dan CD B ada 9 lagu. Aku bacakan ya. CD A, lagu yang pertama yaitu Surat Undangan. Ini lagu sejuta umat ini. Lagunya Poppy Mercury yang melekat banget pada dirinya. Surat Undangan, Surat Undangan. Tak pernah kubayangkan begini jadinya. Suratku engkau balas dengan undangan. Nah gitu lagunya kan. Pasti kamu tahu. Kemudian lagu yang kedua, Suci Dalam Debu. Ini duet dengan Salam Iklim ya. Lagu yang ketiga, Ku Genggam Dunia. Ini juga duet dengan Abi Mengesti. Keren lagunya. Abi Mengesti yang Pangeran Dangdut itu loh. Kamu cari aja di internet ya, pasti ada. Kemudian lagu yang keempat, Terlambat Sudah. Lagu yang kelima, Terlalu Pagi. Lagu yang keenam, Antara Kau, Dia, dan Aku. Lagu yang ketujuh, Cinta Tak Mengenal Kasta. Lagu yang kedelapan, Tragedi Antara Kuala Lumpur, Penang. Lagu yang kesembilan, Antara Jakarta dan Penang. Kemudian CDB, lagu yang pertama itu Berpisah, lagu yang kedua Pelangi Cinta, lagu yang ketiga Bila, lagu yang keempat Ranting Yang Patah, lagu yang kelima Nyaris, lagu yang keenam Cinta Yang Kandas, lagu yang ketujuh Keangkuhan, lagu yang kedelapan Cinta Kita Yang Tertunda, lagu yang kesembilan Usai. Keren-keren kan lagunya kan?
ada nggak yang masih punya album ini? Silakan bisa di komen ya. Ini aku juga beruntung banget bisa punya album ini karena album ini susah dicari. Keren lah pokoknya. Lagu-lagunya sih cuma itu-itu aja ya. Tapi kalau lihat desain covernya yang lebih fresh gitu, aku jadi pengen memilikinya. Ya lumayan lah buat sekalian nambah koleksi. Tapi nggak menutup kemungkinan juga bisa aja aku jual sih. Mungkin ada yang minat dengan kaset ini. Ya kalau misalnya ada yang minat dan cocok dengan harganya, ya mungkin akan aku jual si kaset ini. Oke, itu aja untuk review kali ini. Gak tahu ah, next time mau review apa. Pusing. Tapi kalau ada bahannya pasti akan aku review, oke? Tunggu aja.